Halo adik-adik sekolah minggu GKJ Salatiga Utara, bertemu kembali dalam Jumat Ceria bersama Kak Ajeng. Sebelum kita mendengarkan salah satu tokoh cerita dalam Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, kami bersatu hati dalam Jumat Ceria ini Tuhan, dan kami akan mendengarkan salah satu tokoh cerita di dalam Alkitab yang bernama Lazarus. Kiranya Engkau Tuhan menyertai kami semua anak-anakmu sekolah minggu GKJ Salatiga Utara dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini Kak Ajeng akan bercerita mengenai salah satu tokoh yang bernama Lazarus. Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Pada suatu hari, di kota Betania ada tiga orang bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi salah satu dari mereka sedang sakit, yaitu Lazarus. Lalu Maria dan Marta kemudian mengirim kabar kepada Tuhan Yesus untuk dapat menyembuhkan penyakit Lazarus. Di tempat yang sangat jauh, Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Dua hari kemudian, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat dan pergi ke kota Betania. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah meninggal dan telah dikuburkan selama 4 hari lamanya. Maria menangis ketika Maria menemui Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun ikut menangis juga. Kemudian Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu. Tuhan Yesus pergi ke kuburan Lazarus dan berkata, "Angkatlah batu itu." Lalu murid Tuhan Yesus mengangkat batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa, lalu berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Kemudian Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari lamanya itu pun kemudian berjalan keluar dari kubur tersebut, dan seluruh tubuhnya masih tertutup dengan kain kafan. Lazarus pun hidup kembali. Setelah kain kafan di tubuh Lazarus terbuka, Maria dan Marta sangat bersuka cita karena Lazarus telah bangkit dari kematiannya. Kemudian Maria dan Marta semakin percaya kepada Tuhan Yesus akan kebangkitan saudaranya, Lazarus. Adik-adik sekolah minggu di GKJ Salatiga Utara, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu atas salah satu tokoh cerita Alkitab yang boleh kami dengarkan pada hari ini.
Kiranya Tuhan, melalui cerita tokoh Alkitab Lazarus, kita semakin boleh percaya kepada-Mu Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau telah sediakan kepada kami. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Salatiga Utara, Engkau memberikan sukacita, memberikan kami kesehatan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat bertemu kembali di dalam Jumat Ceria selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.